Shalom dan selamat malam, saya ucapkan kepada semua pemirsa Good News dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi di Good News Broadcasting. Dan pada malam hari ini, kita akan kembali untuk mengadakan satu acara, yaitu Ngobrol Psikologi. Bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, Saudari Iren Erika Sulu. Selamat malam, Saudari Iren. Halo, selamat malam, Ariel. Ya, bagaimana kabar Saudari Iren pada malam hari ini? Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya, sudah 2 minggu ya, puji iya. Tuhan. Tapi luar biasa, sehat, bahagia. Ariel, apa kabarnya? Amin, puji Tuhan. Kita semua baik-baik, kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan saya harapkan juga kepada semua pemirsa di rumah juga kondisinya sehat-sehat. Baik. Sebelum kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu acara, yaitu Ngobrol Psikologi, di mana kami akan berbincang-bincang membahas akan satu materi tentang psikologi, yaitu tentang benci tapi cinta, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Saudari Iren. Kiranya agar apa yang akan disampaikan hanya boleh berasal dari Engkau saja dan jadi berkat bagi kami, dan tentunya boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, para pemirsa semua, topik akan materi kita pada malam hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu benci tapi cinta. Ini biasanya banyak sekali dialami oleh anak-anak muda, generasi-generasi milenial pada sekarang ini. Dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, mari kita semua mendengarkan akan satu materi yang sangat indah ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Saudari Iren. Untuk waktu selanjutnya, kami persilahkan kepada Saudari Iren. Oke, baik. Terima kasih pada Ariel. Langsung saja ya, sudah tadi Ariel sudah jelaskan untuk topik atau pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu benci namun cinta. Nah, bisa dilihat ya share screen-nya apa sudah terlihat. Benci namun cinta. Nah, betul kata Ariel tadi ya, biasanya kalau permasalahan-permasalahan kayak gini itu dialami oleh orang-orang muda gitu ya. Tetapi ini tidak tertutup hanya pada orang muda saja, tetapi yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, baik itu usia pernikahan masih awal-awal sampai yang sudah lama usia pernikahannya, pelajaran kita hari ini akan sangat berguna ya. Walaupun hari kasih sayang gitu sudah berlewat cukup lama, 2 minggu yang lalu ya terakhir saya sharing di Good News, tapi nggak apa-apa, kita akan membahas pada malam hari ini benci tapi cinta ya, benci namun cinta. Oke, nah di sini bisa kita lihat apa aja sih biasanya ya problem-problem atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pasangan-pasangan gitu. Nah, bisa dibaca di sini biasanya problemnya itu salah satu merasa bertanggung jawab sama permasalahannya. Maksudnya apa? Salah satu ngerasa, kok aku terus sih yang minta maaf? Kok aku terus sih yang salah? Kok aku terus yang menanggung beban gitu istilahnya ya. Lalu yang lain, yaitu dia mereka pasangan ini berusaha keras untuk menghindari konflik. Mohon maaf ya jika ada suara lainnya. Berusaha keras untuk menghindari konflik. Jadi mereka itu ketimbang menyelesaikan konflik, mereka memilih untuk menghindari. Jadi beranggap bahwa ya mereka berperilaku seolah-olah mereka nggak punya masalah aja gitu ya. Lalu selanjutnya adalah perbedaan pendapat mengenai cara menyelesaikan perselisihan. Misalnya yang cewek itu memilih kalau ada masalah, ayo kita omongin gitu, ayo kita ketemu, ayo kita selesaikan secara langsung. Sedangkan yang cowok memilih untuk kalau kita ada masalah, ya udah kita diam-diam aja dulu, nanti kapan-kapan nyelesainnya. Gitu.
ada perbedaan pendapat kan, perselisihan. Nah, lalu selanjutnya adalah perbedaan personal gitu ya. Perbedaan personal yang nampaknya biasanya mohon maaf Ariel jika ya, baik. Untuk selanjutnya adalah perbedaan personal tadi, contohnya misalkan ini di dalam rumah tangga ya, antara suami dan istri. Istrinya itu mungkin punya kecenderungan menjadi pemarah gitu ya, pemarah. Nah, sifat sang istri menjadi pemarah ini sudah dikasih tahu sama suaminya kalau itu mengganggu dia, itu membuat dia tidak nyaman gitu. Tetapi tetap tidak bisa diubah gitu. Jadi tidak pernah terselesaikan masalahnya itu-itu aja karena sifat salah satu gitu ya, sifat salah satu pasangan tersebut. Nah, lalu yang terakhir di sini yang saya tuliskan, terkadang itu berselisih karena isu yang sebenarnya tidak penting. Tidak penting contohnya gimana kalau di keluarga ya, antara suami dan istri itu biasanya contohnya suaminya itu tidak mencuci piring. Suaminya gak cuci piring, terus akhirnya istrinya ngomel, gimana sih kok gak cuci piring, kok piring ditinggalin? Nah gitu, padahal itu kan sebenarnya masalah sepele ya, hanya masalah cuci piring, tapi nantinya bisa menjadi masalah yang besar. Nah, sekarang yang menarik adalah kita akan membahas tentang intimacy and conflict. Intimacy itu apa? Intimacy itu adalah kelekatan ya, kelekatan, kedekatan, dan juga konflik. Nah, biasanya ini next-nya ya, intimasi itu menciptakan konflik. Jadi semakin dekat kita dengan seseorang, itu akan semakin besar resikonya kita untuk terdapat konflik dalam hubungan tersebut. Ya, di sini dituliskan, semakin kita mengenal seseorang, semakin besar kemungkinan pertentangan dan ketidaksukaan. Ya, kenapa? Nanti kita akan bahas. Dan Wyden tahun 1969 mengatakan, pasangan yang bertengkar akan bertahan bersama. Mereka yang tidak bertengkar tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dan bisa menjadi jauh secara emosional. Ya, ini sangat menarik. Wow, ternyata di dalam sebuah hubungan itu harus ada bertengkarnya. Makanya kalau orang bilang, ya namanya kalau misalnya kita pacaran, namanya juga dalam rumah tangga itu harus ada pertengkaran. Kalau nggak ada bertengkar, nggak rame gitu. Sebenarnya bukan nggak rame ya, sebenarnya ternyata dengan bertengkar itu kita bisa memahami, itu kita bisa membayangkan gitu ya. Bagaimana kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai kesatuan. Nah, jadi biasanya kalau misalkan bertengkar itu ada rasa kehilangan. Dan ketika ada rasa kehilangan, disitulah kita menyadari bahwa, oh, aku benar-benar membutuhkan dia. Oh, aku benar-benar sayang sama dia. Oh, aku benar-benar cinta sama dia. Gitu. Nah, kayak seperti kalau di pernikahan gitu ya, kan ada biasanya games-gamesnya tuh ya, games-gamesnya itu saling gigit kue atau apa ya, biasanya dibuat gamesnya sangat kreatif. Itu menunjukkan bahwa dalam rumah tangga nanti itu pasti akan ada yang namanya perselisihan. Sekarang ya, perselisihan, tantangan, konflik. Sekarang tinggal bagaimana caranya pasangan tersebut bisa saling bekerja sama untuk menghadapi konflik tersebut. Ya, jadi bukan berarti semakin kita sayang sama seseorang, semakin kita dekat sama seseorang, terus kita terhindar dari konflik. Oh, tidak. Justru akan lebih banyak konflik yang kita hadapi. Keseimbangan cinta dan amarah. Nah, terlalu banyak kebersamaan membuat hubungan menjadi ketergantungan. Contohnya sekarang saya kasih contoh yang pacaran ya. Misalkan makan pagi bareng, siang bareng, malam bareng, pergi diantar, pulang dijemput. Satu hari pacarnya sakit, gak ada yang antar, gak ada yang nemenin makan, terus dia akhirnya kesusahan sendiri. Nah, ini kan artinya sudah timbul ketergantungan karena terlalu banyak kebersamaan ya, terlalu banyak kebersamaan.
terlalu banyak, tapi kebalikannya ya, terlalu banyak berpisah, hubungan akan mati karena kurangnya perhatian. Ya, jadi di sini kita harus menjaga gitu ya, kita harus menjaga akan hubungan tersebut. Apa teruslah komunikasi, jangan sampai karena banyak perpisahan itu, karena terlalu banyak berpisah, akhirnya hubungannya akan mati. Nah, berpisah di sini itu bukan hanya sekedar jauh, tapi bisa aja satu rumah tapi berpisah. Maksudnya gimana? Satu rumah tapi diem-dieman, gak saling omong-omongan, gitu ya. Itu juga akan membuat hubungannya mati. Karena tidak, karena apa katanya di sini kurangnya perhatian, gak ngasih perhatian, ya. Lalu amarah bisa menjadi emosi yang sehat ketika bisa membantu pasangan membangun hubungan yang interdependent. Nah, jadi amarah juga sebenarnya itu bisa menjadi apa ya, salah satu cara, salah satu solusi untuk mempererat hubungan dari pasangan tersebut. Nah, jadi tadi kan keseimbangan ya, jadi kita harus seimbang. Jangan terlalu banyak bersama, tapi jangan juga terlalu banyak berpisah. Seimbang aja, ada waktunya kita untuk bersama-sama dengan pasangan kita, ada juga waktunya kita untuk punya me time, punya waktu sendiri. Gak cuman ini berlaku juga untuk yang sudah berumah tangga ya, walaupun sudah suami istri, walaupun sudah saling memiliki satu dengan yang lain, it doesn't kalian harus terus bersama-sama, itu tidak. Atau istri pasti punya apa ya, kesenangannya masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati. Selanjutnya ada yang dinamakan the dance of anger. Ini itu adalah tipe-tipe marah ya, tipe-tipe amarah. Ada yang tipenya dia pursuers. Dia ini ketika dalam hubungannya terjadi konflik gitu, dia tipenya adalah membuat hubungannya lebih banyak kebersamaan. Jadi ketika dia lagi marahan, misalnya pacar aja biar lebih gampang. Misalkan dia lagi marahan, terus dia langsung ajak pacarnya, ayo yuk makan bareng yuk, ayo aku jemput dan lain sebagainya gitu. Jadi dia membuat usaha supaya lebih banyak kebersamaan, supaya marahnya dilupakan gitu. Lalu selanjutnya ada distancers. Distancers ini dia lebih suka kalau lagi tekanannya tinggi gitu, saling benci, saling marah gitu ya satu dengan yang lain. Dia memilih untuk ya udah kita berpisah dulu, kita menenangkan diri dulu sendiri-sendiri, dan dia nggak suka kalau dipaksa. Kalau dipaksa, kamu kenapa sih gitu? Nah, itu nggak suka. Nanti biarkan dia akan cerita sendiri tanpa harus dipaksa untuk bercerita. Karena nanti akan ada saatnya dia bercerita. Ini biasanya untuk tipe-tipe introvert ya. Lalu overfunctioners. Nah, kalau overfunctioners ini ketika sedang dalam kondisi kalut gitu ya, ketika ada konflik, marahnya itu dengan cara berguna bagi orang lain. Jadi entah dia memberikan nasihat, malah ngasih bantuan, malah seperti mau nggak dibantuin? Sini aku kerjain ininya dan lain sebagainya gitu. Jadi dia lebih mementingkan perasaan orang lain. Lalu selanjutnya adalah under functioners. Nah, ini kebalikan ya, kebalikan dari over functioners. Kalau under functioners jelas kebalikannya, akhirnya dia itu terlihatnya seperti nggak peduli. Ya, dia kurang teratur, terlalu fleksibel, merasa inkompeten. Jadi dia ngelihatnya, ah ya udahlah gitu, ah ya udahlah, cuek aja gitu, kayak slow aja, nggak mau peduli akan permasalahannya, nggak mau peduli sama pasangannya. Lalu selanjutnya yaitu blamer. Blamer ini dia
menghabiskan banyak tenaga untuk mengubah orang lain, ya, untuk mengubah orang lain. Jadi dia itu ketika ada permasalahan dia selalu nyalahin, ini karena kamu, coba kamu gini gini gini, kamu dong yang harusnya berubah gitu, harusnya gitu. Jadi kayak kamu harusnya A, harusnya B, harusnya C gitu. Jadi dia tipe menyalahkan, ya, tipe menyalahkan orang lain, blame. Nah, sekarang kalau sudah berkonflik, kalau sudah timbul amarah, seharusnya kita gimana nih sekarang? Nah, saya akan memberikan dari pendekatan resolusi konflik, ya, namanya pendekatan resolusi konflik. Nah, ini ada yang dinamakan fair fighting. Fair fighting itu jadi seperti, ya, pertengkaran gitu, ya, pertengkaran tapi in a good way, ya, dalam cara yang baik. Nah, ternyata ada aturan-aturannya kalau kita mau bertengkar gitu, ya, kalau kita mau menyelesaikan konflik, itu ada aturannya. Yang pertama, bernegosiasi dari sudut pandang orang dewasa. Nah, dalam satu hubungan itu intinya adalah negosiasi. Ya, negosiasi. Sama seperti kalau kita mau membeli barang aja gitu, kita nego. Misalkan kita beli jepit gitu, ya, kita beli jepit, dikasih harga 6.000, terus kita bilang, 5.000 aja lah, 6.000 aja lah, 5.000 gitu kan, selalu gitu-gitu kan, nego. Terus akhirnya biasanya dapat kesepakatan, ya udah 5.5 gitu. Nah, ketika fair fighting ini, pasangan juga melakukan negosiasi seperti jual beli tadi. Misalkan, aku pengennya kamu itu melakukan ini, terus nanti si cowok bilang contohnya, ya tapi kamu juga harus gini, jadi nego gitu, sampai akhirnya mendapatkan kesepakatan nih, jalan tengahnya mau apa. Lalu hindari ultimatum, jangan kasih seperti, apa ya, perintah gitu, jangan langsung, kamu gak boleh kesini, kamu gak boleh apa gitu. Jangan seperti itu. Kalau kita memberikan perintah, kasihan pihak yang satunya ternyata kalau tidak setuju. Ya, jangan, jadi hindari ultimatum, lalu satu kalah, semua kalah. Dalam hubungan pasangan, itu nggak ada yang namanya menang dan kalah. Karena, kita itu bukan bersaing. Ya, dalam satu hubungan itu kita bukan bersaing gitu. Jadi ya kalau yang satu kalah ya udah kita sama-sama kalah. Yang satu menang kita sama-sama menang. Maksudnya apa? Adil aja. Jangan merasa lebih tinggi dari pasangan kita atau merasa jadinya lebih rendah dari pasangan kita. Lalu katakan apa yang sesungguhnya. Jujur. Jangan lagi ditutup-tutupin, jangan lagi dibuat-buat, jangan lagi berskenario-skenario atau drama-drama. Sudah aja, ketika memang terjadi pertengkaran, kasih tahu, jujurlah apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, hindari menuduh dan menyerang. Ketika kita mau menyelesaikan konflik, ini sebenarnya tidak hanya pada hubungan pasangan, ya, tapi hubungan pertemanan, persahabatan, keluarga, kakak atau adik, atau antar kita di sosial kita, ini bisa, ya, dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, hindari menuduh dan menyerang. Kalau kita mau nyelesain konflik, baru mau berbicara nih, ya, tatap-tatapan satu dengan yang lain, jangan langsung nyerang. Kamu ini, kamu kan yang gini-gini-gini. Nah, itu sudah yang ada itu menambah konflik, ya, bukan menyelesaikan konflik. Lalu sampaikan perasaanmu terlebih dahulu, I versus you. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang kamu ini, itu kan namanya kita pakai you. Kita selalu, ya, seperti blaming, menyalahkan orang. Kamu yang salah, gitu kan. Nah, padahal seharusnya itu kita menggunakan kata-kata I. Saya atau aku itu kecewa loh dengan sikapmu kemarin. Saya sedih melihatmu kemarin seperti itu. Nah, jadi akan berbeda tertangkapnya dengan lawan bicara kita, dengan pasangan kita, dengan orang yang sedang memiliki permasalahan dengan kita ketika kita menggunakan I, menggunakan kata aku dibanding kamu. Lalu selanjutnya, cek selalu pandanganmu. Kita cek,
apakah sudut, kan kita memiliki pastinya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita cek, apakah pandangan saya ini sudah benar? Kita bisa confirm ke sekitar kita, ke teman-teman kita, sudah benar nggak sih aku berpendapat seperti ini? Ya, kita kan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan memang sosial itu akan membantu kita. Jadi jangan juga kita berjuang sendiri gitu ya ketika permasalahan sudah kalut. Lalu selanjutnya, nyatakan keinginanmu dengan jelas. Ini sama seperti yang tadi ya, katakan apa yang sesungguhnya. Jelas aja, gak usah to the point gitu, intinya to the point. Jadi gak usah kita terselubung-terselubung gitu, yang ada nanti lawan bicara bingung maksudnya apa. Langsung dijelaskan aja pengennya apa. Lalu jangan gunakan persuasi seksual untuk mendamaikan permasalahan. Nah ini mungkin untuk yang sudah berumah tangga ya. Jangan gunakan, jadi ketika ada permasalahan, jangan menggunakan persuasi seksual, terus masalahnya dilupakan gitu ya, udah anggap aja selesai. Yang ada apa? Nanti masalahnya numpuk. Ketika masalah itu numpuk, nanti akan lebih sulit. Ini kalau di pacaran itu, misalkan contohnya, ketika ada masalah, dia menunjukkan gesture, mungkin merangkul gitu. Supaya cepat damai deh, supaya cepat kelar gitu permasalahannya. Nah, tidak bisa seperti itu. Ketika selalu menggunakan persuasi seksual yang tadi saya bilang, akhirnya masalah numpuk. Karena dianggapnya, oh udah selesai kok, udah baik-baik kok, oh tidak segampang itu gitu ya. Lalu paraphrasing. Paraphrasing itu jadi kita menjelaskan dengan caranya kita. Kita jelaskan dengan caranya kita, sebaik mungkin lah, sebaik mungkin bagaimana caranya agar lawan bicara kita itu mengerti, kita pun enak mengungkapkannya gitu ya, jadi dibutuhkan paraphrasing. Lalu selanjutnya, say no to dirty fighting. Jangan sampai ke fisik, tidak perlu sampai ke pertengkaran fisik, karena nantinya itu akan menambah permasalahan-permasalahan yang lainnya dan membahayakan juga. Lalu tidak memberikan silent treatment. Nah, jadi gini, ketika ada permasalahan, biasanya yang satu diem kan ya, biasanya yang satu diem, memilih untuk ya sudah, tidak usah berkomunikasi, misalkan seperti itu. Ketika yang satu diem, jangan didiemin lagi. Ketika yang A diem, B diem, terus apa? Siapa yang mau menyelesaikan masalah kalau kayak gini? Masalahnya nanti mau seperti apa? Konfliknya ini nanti mau dibawa kemana? Nggak ada. Jadi ketika yang satu sudah terdiam, jangan lagi diberikan sikap yang dingin lagi gitu. Tapi coba ajak supaya yang satu juga mau terbuka. Lalu fokus pada masalah dan fokus pada saat ini. Ketika membahas permasalahan, jangan lagi diungkit-ungkit permasalahan yang lama. Here and now. Masalah kita sekarang A. Gak usah lagi yang kemarin-kemarin itu diungkit-ungkit lagi. Ya, karena kalau yang lain-lain diungkit-ungkit lagi, ya sudah kelar hubungannya. Lalu gunakan time out and fall. Nah, kalau misalkan kita main basket, itu kan ada istilah-istilah gitu ya, ada time out gitu. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika ada permasalahan, kasih kesempatan. Kasih, jangan langsung ada permasalahan, udah pisah, udah cerai gitu. Gak bisa seperti itu. Ketika ada konflik, berikan kesempatan untuk pasangan kita, untuk lawannya kita itu berubah, memperbaiki kesalahannya, meminta maaf, dan lain sebagainya. Jangan langsung diputuskan. Tetapi memberikan kesempatan itu juga dengan batas waktu tertentu. Sampai akhirnya time out. Sampai akhirnya sudah, waktu habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk kamu. Gitu ya. Lalu sesekali gunakan humor. Ketika tensinya mulai tinggi gitu ya, lagi ngobrol mulai adu mulut gitu, mulai adu mulut, sesekali boleh digunakan humor, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan, nanti jatuhnya nyebelin. Gunakan humor untuk hanya mencairkan suasana dikit, baru lanjut lagi pembicaraan.
always go for closure ya. Satu tujuan utama kita ketika kita bertengkar itu adalah sebenarnya untuk mendekatkan kembali. Itulah tujuannya ya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah step-stepnya. Kalau tadi itu aturannya, rules-nya ketika kita mau bertengkar seperti apa gitu ya. Kalau sekarang adalah basic step-nya, langkah-langkahnya. Pertama, klarifikasi isu yang terjadi. Nah, kan biasanya permasalahan itu ditutup-tutupi gitu ya, akhirnya menimbulkan salah paham. Nah, yang harus dilakukan apa? Klarifikasi. Kita minta pasangan kita untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan, lalu kita juga apa yang saya rasakan gitu kan. Dan kita itu mendengarkan, kita dengar apa yang dia jelasin. Oh iya, gini, kita gak usah membantah dulu. Coba aja dulu dia jelaskan sampai selesai, sampai dia puas menjelaskan, baru kita yang menjelaskan. Nah, lalu kita mencoba merangkum apa yang telah dikatakan oleh pasangan. Kita setelah dia jelaskan, kita coba tanya, oh jadi kamu tuh ngerasanya selama ini aku kurang peduli ya. Nah gitu, jadi kita klarifikasi, benar gak seperti itu yang kamu rasakan. Nah setelah itu menemukan apa yang sesungguhnya diinginkan. Nah akhirnya setelah itu kita tanya, jadi kamu pengennya gimana? Ini aku kemarin terlihat kamu rasa aku kurang peduli. Sekarang kamu pengennya gimana? Gitu. Nah disinilah terjadi yang tadi saya bilang negosiasi. Pengennya kamu, pengennya aku gimana? Ayo kita cari jalan tengahnya. Itu lalu mencari berbagai alternatif, brainstorming bersama untuk mencari alternatif pemecahan konfliknya. Ini masih dalam tahap yang tadi ya, negosiasi juga, kita harus gimana ya. Tapi aku misalkan yang tadi kurang peduli, terus dia bilang ya kamu harusnya perhatiin dong aku gini. Oh tapi kan aku sibuk gitu, tapi kan aku sibuk, aku gak punya waktu banyak. Misalkan seperti itu. Nah kita cari jalan tengahnya gimana, mencari alternatif gitu ya, lalu memutuskan bagaimana cara bernegosiasi. Ada yang di sini namanya this for that. Aku akan melakukan ini jika kamu melakukan itu. Jadi misalkan, okay, aku akan peduli sama kamu kalau kamu juga bisa sabar, misalnya seperti itu. Lalu this for this, melakukan apa yang orang lain inginkan, dengan gantinya kita boleh melakukan apa yang kita inginkan. Kalau ini contohnya adalah ya udah kamu boleh pergi sama teman-temanmu asal aku juga boleh pergi sama teman-temanku gitu. Lalu agreeing to disagree, ketika akhirnya udah nego tapi kok nggak ada ya kayak kesimpulannya gitu, pengennya seperti apa, alternatifnya seperti apa. Ya sudah, ini permasalahan sepertinya nggak ada jalan keluar. Kita anggap masalah ini udah selesai gimana? Jadi kita lupakan masalah ini, jangan lagi kita bahas-bahas lagi di depan. Yang penting kita sekarang sudah kembali baik gitu. Nah ini agreeing to disagree ya. Lalu menegaskan kesepakatan. Setelah tahu nih tadi mau yang mana, mau yang this for that, mau yang this for this, atau yang agreeing to disagree, ditegaskan lagi. Oke, okay, setuju ya. Jadi contohnya yang diambil adalah agreeing to disagree. Oke, okay, setuju ya. Berarti kita anggap permasalahan ini selesai. Kita nggak pernah ingat masalah ini ada. Kita ke depannya jalan seperti biasa. Setuju gitu ya. Nah, setelah sama-sama setuju, baru meninjau. Kita harus meninjau dan negosiasi ulang. Maksudnya apa? Ketika itu merasa sudah selesai gitu ya, kedepannya itu harus diperhatikan lagi. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, salah satu masih mengungkit permasalahan yang kemarin. Nah, itu harus didiskusikan kembali. Harus ditanya, loh, bukannya kemarin kita udah setuju untuk saling melupakan masalah ini? Kenapa harus diungkit lagi? Nah, seperti itu ya. Jadi, ditinjau kembali. Nah, itu mungkin adalah step-step atau langkah-langkah bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik antar pasangan atau dalam hubungan, entah itu pertemanan, persahabatan, keluarga, dan hubungan sosial yang lainnya.
Nah, yang harus kita ingat adalah Amsal 10 ayat 12 mengatakan kebencian membangkitkan konflik, tetapi cinta meliputi semua kesalahan. Nah, mungkin kita merasa, kita sering merasa benci ya terhadap orang yang kita cinta. Tapi kita harus ingat, kenapa kita bisa sangat benci gitu ya terhadap orang yang kita cintai, karena itu berarti kita terlalu cinta pada mereka. Jadi kalahkanlah benci itu dengan rasa cinta kembali, supaya hubungannya juga akan baik kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Saudari Iren atas pembahasannya yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita akan mengakhiri, kita akan berbincang sebentar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Kak Iren. Nah, yang pertama, tadi sepertinya Kak Iren ada menyebutkan tipe-tipe emosi seseorang ya, tipe-tipe karakteristik emosi seseorang. Nah, bagaimana dengan kasus pada waktu dia masih pacaran, oh baik sekali dia, sangat romantis, sangat penyayang, dan lain sebagainya. Tetapi setelah sudah menikah, oh berubah 180 derajat. Gimana itu Kak Iren kasusnya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Ariel untuk pertanyaannya. Nah, itulah pentingnya ya, bagaimana ketika waktu pacaran kelihatannya baik-baik, ternyata sudah menikah, meledak gitu ya, terlihat semuanya. Itu sebabnya ketika kita menjalin hubungan pacaran ya, misalnya gitu ya, pacaran dengan orang itu, kita benar-benar harus melihat dengan hati-hati keseluruhannya gitu ya, dengan hati-hati keseluruhannya. Dan pernikahan itu kan komitmen. Ketika kita memilih untuk menikah dengan seseorang, itu berarti kita sudah mau menerima semua kekurangannya, juga semua kelebihannya. Apapun yang terjadi nanti di pernikahan, ketika emosi aslinya dia muncul, ketika karakter aslinya dia muncul, ya sudah, mau kita apakan lagi? Kita sudah berkomitmen untuk tetap bersama dia, kan pernikahan itu untuk selamanya ya, sampai akhir hayat gitu ya. Nah, kita sudah berkomitmen untuk selamanya dengan dia. Sekarang bukan, kita itu tidak bisa mengubah orang ya, kita tidak bisa mengubah orang. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapinya. Sekarang gimana caranya kita menghadapi emosinya yang meledak? Nah, itu nanti akan ada cara yang berbeda lagi ya, untuk menghadapi emosi yang meledak. Tapi bukan berarti ketika, kamu waktu pacaran baik-baik, sekarang waktu udah menikah kayak gini, terus kita tinggalkan, oh itu tidak bisa. Kita harus hadapi dengan bijak, kita tahu berarti kita harus hati-hati, jangan sampai memancing emosinya. Kita juga harus lebih bersabar ketika kita tahu, oh bahwa dia itu emosinya lebih terluap dibandingkan kita gitu. Jangan ketika dia marah, kita marah balik, oh selesai gitu. Nah, mungkin seperti itu Ariel, apakah menjawab? Oke, ya. Terima kasih, Kak Iren. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi ada juga disebutkan di akhir-akhir bagaimana cara menghadapi kalau sedang konflik terjadi di dalam hubungan. Nah, tetapi bagaimana dengan dia sebenarnya itu emosi, dia marah, tetapi dia tidak menunjukkan amarahnya itu. Jadi seakan-akan dia itu nggak marah, tapi kita tahu kalau dia itu marah. Nah, gimana caranya supaya menyelesaikan kasus itu? Oke, jadi kita tahu dia marah, tapi dia terlihat seperti baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan, contohnya ini kalau misalkan ke pasangan, kan kita pasti sudah sangat dekat ya dengan pasangan ya. Gimana caranya supaya orang bisa terbuka gitu? Nah, makanya kita juga harus menunjukkan sikap yang terbuka juga dengan dia. Jangan sampai ketika dia mengungkapkan, misalkan dia mengungkapkan nih, aku sebenarnya kecewa nih sama kamu. Terus kita langsung marah, ya kamu juga saya gini-gini-gini. Nah, mungkin kita harus tahu dulu alasannya, kenapa dia nggak mau terbuka. Jangan-jangan dia nggak mau terbuka itu karena kitanya. Karena kitanya nggak percaya sama dia, karena kitanya langsung meledak kalau dia jujur gitu ya.
Nah, akhirnya dia memilih, oh ya sudahlah, saya terlihat baik-baik aja, saya terlihat biasa aja, karena kalau misalkan nanti saya jujur, yang ada malah saya lagi yang kena, gitu. Nah, jadi kita juga harus refleksi diri ya, kita lihat, lihat diri kita, apakah ketika kita menanggapi dia, gitu ya, menanggapi problemnya dia, kita itu bisa dengan baik menghadapinya, atau kita juga malah ikutan meledak. Gitu, Ariel. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau misalkan marah, ini marah cemburu dengan marah yang lain, itu ada bedanya nggak sih, Kak Iren? Maksudnya gimana, Ariel? Marah cemburu Marah dengan... karena marah karena cemburu sama marah karena dia melakukan sesuatu itu, misalnya kelihatan nggak? Misalkan di kasus yang tadi, dia nggak bisa mengungkapkan, dia nggak mau mengungkapkan emosinya, tapi kita tahu dia ini marah cemburu, apa dia ini marah karena kenapa, itu kita bisa lihat itu gimana, Kak Ira? Oke, kita akan bisa melihat marahnya orang itu penyebabnya kenapa ya, tentunya dari perilaku-perilakunya, dari tanda-tandanya. Tetapi dibandingkan kita menerka-nerka dia ini kenapa, mending kita langsung tanya, mending kita langsung cari faktanya. Langsung cari tahu aja gitu, dia kenapa nih marahnya, daripada kita apa ya, sosokan mencari tahu, menerka-nerka gitu ya, kita menerka-nerka, kayaknya dia karena ini, dan lain sebagainya, itu malah tidak valid gitu kan. Sebenarnya bisa aja kita lihat dari tingkah lakunya, dari perilaku-perilakunya, kalau cemburu biasanya nanti kalau kita ngomongin orang lain, dia mulai diam gitu. Nah, tapi mending langsung tanya aja secara terbuka, eh kamu kenapa, kok terlihatnya beda, gak suka ya? Ada yang gak enak gitu, apa aku buat salah? Nah, jadi tanyalah baik-baik, atau enggak kita bisa bilang kalau ada yang gak nyaman langsung aja diceritakan sama saya. Kalau memang belum nyaman untuk cerita sekarang, gak apa-apa, nanti kalau sudah memang siap untuk bercerita, saya siap dengar gitu. Jadi kita juga gak bisa maksa orang untuk terbuka sama kita, begitu Arin. Baik, terima kasih Kak Iren untuk jawaban-jawabannya dan juga untuk materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa, dan kiranya itu dapat menjadi pengetahuan bagi kita, bagi yang sudah berumah tangga ataupun bagi yang akan berumah tangga, kiranya itu dapat menjadi pengetahuan bagi kita. Tipe-tipe marah seseorang itu bermacam-macam, dan juga tipe-tipe cara untuk menyelesaikan masalah itu juga bermacam-macam. Kita harus bisa lihat kondisi dan situasinya, kita harus bisa lihat karakteristik orangnya seperti apa. Nah, terima kasih Kak Iren untuk pembahasannya, dan untuk mengakhiri akan acara kita, marilah kita akhiri dengan kita bersatu di dalam doa. Kami mohon Saudari Iren untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, telah kami dengarkan pembelajaran yang begitu baik, yang pastinya itu berasal dari Engkau ya Bapa. Biarlah pembelajaran ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami ya Bapa untuk dapat menyelesaikan konflik dengan sesama kami dengan baik ya Bapa. Ajari kami untuk memiliki kasih seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih kepada Saudari Iren untuk materinya pada malam hari ini, kiranya itu dapat menjadi pengetahuan bagi kita. Dan juga terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menyaksikan akan tayangan ini sampai saat ini. Dan sampai jumpa kembali di acara Ngobrol Psikologi pada minggu depan. Setiap hari Senin pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ariel Kurnedi dan juga narasumber kita Saudari Iren mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu pada minggu depan. Tuhan memberkati.